Selamat siang pemirsa, sebuah truk membawa crude palm oil CPO menyeruduk warung warga di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak ada korban jiwa, namun isi CPO tumpah hingga ke sawah warga. Menurut saksi mata, truk menghantam warung di Jalan Bypass, Kecamatan Lubuk Pegalung, Kota Padang, yang terjadi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Awalnya truk CPO ini terparkir di pinggir jalan, namun ditabrak oleh sebuah truk pengangkut biji besi hingga akhirnya menabrak warung. Warung tersebut bergeser dan rusak hingga ke pinggir sawah, sedangkan isi truk tumpah ke bantaran sawah warga. Tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Iwan yang menjaga truk ini mengalami luka-luka, di mana warga kemudian mengambil sebagian CPO yang tumpah. CPO apa? CPO ya.